Update continue. Oke, masih bareng gue Greta Martini dan gue masih di Applebee's Plaza Senayan. Dan pastinya kita tim update tidak bosan untuk memberikan update-update buat kalian yang ada di rumah. Nah, kali ini gue punya liputan dari pelantikan Ketua Umum ISI pada tanggal 15 November 2015 lalu. Yuk langsung kita lihat aja berikut liputannya. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. Guys, semangat membangun olahraga terus dikampanyekan KONI Kota Bekasi. Hal ini dibuktikan dengan terbentuknya beberapa cabang olahraga yang sebelumnya belum berada di bawah naungan Komite Olahraga Tertinggi Nasional ini. Dan tepatnya Minggu 15 November 2015 kemarin, Ketua Umum Ikatan Sepeda Seluruh Indonesia Provinsi Jawa Barat atau Hermanto melantik kepengurusan baru pengurus ISSI Kota Bekasi periode 2015-2019 di Gedung Patriot Komplek Kantor Wali Kota Bekasi. Berangkat dari pecinta olahraga sepeda hingga akhirnya menjadi klub, melalui musyawarah terbentuk pengurus dan sudah menjadi anggota Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Bekasi. Dengan dilantiknya Ketua Umum Pengurus ISSI Kota Bekasi yang baru, maka misi selanjutnya adalah menciptakan atlet-atlet berprestasi yang akan mampu bersaing dengan daerah lain. Sementara itu, target pembinaan ISSI Bekasi mencakup klub-klub sepeda di pelosok Kota Bekasi. Jabar menargetkan 9 katanya emas. Mudah-mudahan dari 9 itu ada dari Kota Bekasi gitu. Ya, kalau kota kan ini baru ada persiapan infrastrukturnya. Ya, infrastrukturnya kan juga belum memadai. Ya, dibangun infrastrukturnya supaya kontinuitas latihannya itu berjalan terus. Malam ini kita melaksanakan pelantikan Ikatan Sport Sepeda Indonesia Kota Bekasi. Jadi mudah-mudahan dengan adanya ISI Kota Bekasi yang baru saja dilantik, insya Allah akan mampu membangun prestasi olahraga sport sepeda Indonesia yang lebih baik. Karena selama ini kita banyak punya atlet, kita banyak punya komunitas, tetapi pada akhirnya mereka justru lari ke kota kabupaten lain karena mereka ingin mengejar prestasi di kita nggak punya wadah. Mudah-mudahan sekarang ISI sudah dibentuk, insya Allah ada wadah yang insya Allah ini akan mampu mengembalikan atlet-atlet untuk bisa berprestasi di Kota Bekasi sendiri. Pemerintah Kota Bekasi tentu dalam kesempatan ini akan mengupayakan pengurus ISI ini berjalan efektif. Oleh karena itu konsolidasi internal mereka harus berjalan. Yang kedua adalah bagaimana mereka mampu berlatih sekuat tenaga dengan kontinu. Sehingga dengan itulah pada akhirnya ISI ini bisa terus bergerak menciptakan atlet-atlet yang handal. Ya, pertama saya selaku Ketua Peng Provinsi Jawa Barat ya dan juga masyarakat sepeda Jawa Barat merasa gembira ya dan bangga ya Bekasi telah terbentuk Pengkot ISI Bekasi. Apalagi barusan setelah dilantik yang dihadiri oleh Pak Wali Kota berserta Wali Kota berserta Kota KONI dan rengrengan semua muspida di Kota ISI Bekasi ini betul-betul punya semangat dan punya keseriusan untuk pembinaan balap sepeda di Kota Bekasi. Untuk itu saya berharap banyak, mudah-mudahan nanti dengan pemimpin Ketua ISI Bekasi Pak Yaya ini ISI Bekasi akan lebih jaya dan lebih sukses nanti ke depan. Itu aja, amin. Itu aja. Pasti itu Bekasi pasti bagus ya, karena bagaimanapun juga Bekasi pertama kota besar, terus kedua banyak orang-orang yang potensi ya, potensi dalam arti sebagai bapak angkat ataupun sebagai orang yang punya kepedulian terhadap prestasi sepeda, khususnya sepeda MTB. Mudah-mudahan ke depan nanti akan lahir pembalap-pembalap sepeda ya, karena sekarang mungkin komunitas sepeda MTB yang betul-betul banyak ini di Bekasi. Ya saya berharap banyak, mudah-mudahan para pengusaha, para industriawan yang ada di Bekasi ini bisa peduli dan bisa mengembangkan balap sepeda di Bekasi akan lebih eksis. Ya mudah-mudahan saya selaku pengurus atau ketua pengisi Jawa Barat merasa reg-reg lah, reus lah dengan kepengurusan Bekasi ini yang betul-betul didukung oleh semua pihak, khususnya para pengusaha-pengusaha di Bekasi ini. Ya amin. Colors, colors,
Ya pertama barangkali saya harus bersyukur ya, kalau ISI Kota Bekasi terbentuk dan pada hari ini dilantik, artinya para pembalap sepeda atau penggemar sepeda mempunyai wadah di Kota Bekasi. Dan untuk ke depan tentunya kita punya peluang bertambah. Dan ya lebih dari itu, potensi yang dimiliki oleh Kota Bekasi ini sebetulnya luar biasa. Karena kita tidak punya wadah, banyak atlet-atlet Kota Bekasi yang pindah ke kota-kota lain. Dengan adanya wadah ISI Kota Bekasi akan kembali dan akan membuat semangat di Kota Bekasi. Saya alhamdulillah ya, beserta rekan-rekan semua jajaran pengurus ISI Kota Bekasi pada hari ini, pada malam hari ini sudah dilantik oleh Pak Ato dari pengurus Provinsi ISI Jawa Barat. Dan alhamdulillah tadi dihadir oleh Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota serta dari KONI Kota Bekasi. Alhamdulillah kami dan rekan-rekan pengurus semua pada malam hari ini sudah dilantik dan ini adalah memulai atau langkah awal bagi ISI Kota Bekasi untuk menorehkan prestasi-prestasi untuk meningkatkan prestasi atlet-atlet, baik itu atlet muda dan atlet yang memang selama ini sudah ada di Kota Bekasi untuk lebih maju dan lebih meningkatkan lagi prestasinya. Satu sepeda! Sejuta sahabat! Satu sepeda! Sejuta sahabat!